Halo, selamat pagi Kak Bunda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded. Yang pastinya semuanya Oke, cek badai. Kakak Bunda, semua aku mulai minta tolongnya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat di review tas second brandednya. Kakak Bunda, selama aku mereview, minta tolong untuk diperhatikan secara detail dan jangan di-skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh Kakak Bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja, ini dia. Nah Kakak Bunda, aku minta maaf sebelumnya ya kalau misalnya suara aku agak seksi sedikit ya Kakak Bunda, karena ini emang lagi musimnya bapil ya Kakak Bunda ya. Oke, hari ini aku mau review sepatu ya, edisi sepatu Kakak Bunda wajib pantengin. Yang pertama yang pertama ya Kakak Bunda, aku punya, wow ini cakep banget. Aku agak turunin sedikit ya biar kelihatan. Nih Kak Bunda, aku punya dari si Alexander McQueen. Wow, ini super legit ya Kak Bunda ya. Legit, lejatos Kak Bunda, Alexander McQueen. Terus ini untuk si tapaknya juga dia lumayan tinggi. Ya nggak tinggi-tinggi banget sih Kak Bunda, cuman dia kelihatan ada tapaknya. Jadi kalau dipakai pastinya kokoh ya Kak Bunda. Kalau ada tapak tuh malah kita nggak gampang oleng-oleng gitu ya Kak Bunda. Ini tapaknya sekitar 4 cm lah, sekitar 4 cm, tapi nggak tinggi-tinggi banget juga karena kan dia rata sampai ke depan ya. Oke, cakep ya Kak Bunda. Ini tuh sneakers ya Kak Bunda, sneakers, jadi mau dipakai buat jalan ya Kak Bunda, enak banget. Atau misalnya Kak Bunda buat acara-acara formal juga ini cakep ya. Alexander McQueen Kak Bunda, lihat untuk tapak-tapaknya dia masih gondrong, terus bagian atasnya kanvasnya juga dia warna hitamnya masih tebal ya. Oke, ini Alexander McQueen, insole-nya 23 ya Kak Bunda. Insole itu tapak, tapaknya 23 cm, berarti size 37. Size 37 Kak Bunda, 37 setengah masih bisa pakai ya Kak Bunda, masih enak pakai ya. Oke, aku spill dari yang sebelah kanan dulu ya Kak Bunda, perhatikan tuh. Ini nanti kalau bagian seperti ini nanti aku bantu bersihin ya Kak Bunda, dia masih aman ya, nggak ada yang baret-baret. Terus bagian sampingnya dia sudah ada tag Alexander McQueen ya tuh. Ini untuk bagian belakang ya, bagian tapak juga dia masih gondrong ya Kak Bunda, sudah ada tagnya Alexander McQueen. Bagian kanvasnya juga dia masih aman ya, di sini sudah ada tagnya Alexander McQueen. Talinya masih aman, tali masih aman. Oke, empuk loh Kak Bunda, lihat tapaknya dia masih Alexander McQueen, masih bersih. Di sini sudah ada tagnya Alexander McQueen ya, kulit ya Kak Bunda, bagian dalamnya masih bersih ya. Yang satu lagi yang satu lagi dia juga sudah ada tag Alexander McQueen ya, tuh masih bersih, masih aman. Oke, tapak masih gondrong, di sini sudah ada tag Alexander McQueen ya, talinya masih bersih. Tuh, ini kulit ya Kak Bunda, bagian dalamnya juga masih bersih ya, kulit Kak Bunda Alexander McQueen ya. Oke, siapa yang mau Kak Bunda, ini cakep banget. Yang kemarin nggak kedapetan Balenciaga, aku rekomen juga. Ini model-modelnya mirip-mirip lah Kak Bunda ya, Balenciaga. Buat dipakai jalan Kakak Bunda ini mewah banget ya. Buat Kakak Bunda yang insole-nya 23, size 37 ya Kakak Bunda, 37 setengah masih enak pakai. Aku rekomen banget Kakak Bunda untuk si Alexander McQueen ini ya. Mewah ya Kakak Bunda, super legit ya Kakak Bunda. Kalau ada yang mau Alexander McQueen, aku kasih yang ini di harga 670. Wow, Alexander McQueen orang udah jual 2 jutaan Kakak Bunda. Aku kasih hanya 670, legit Kakak Bunda. Yuk gercep ya, yang mau bisa langsung screenshot 123 123 123. Lanjut. Wih, legit. Selanjutnya Kakak Bunda, ada sepatu sendal lucu. Ini sepatu sendal ya, lucu Kakak Bunda ya, dari si MLB. Ini lagi hits ya Kakak Bunda, MLB tuh kalau nggak salah dari Korea punya ya, dari Korea. Ini lagi hits banget model-model sepatu sendal ya. Tuh, masih bersih dia kulit, tapak-tapaknya juga masih gondrong, lihat MLB. Wow. Ini insole-nya sama ya, sama si Alexander McQueen. Insole-nya 23 Kak Bunda, 23. 23 setengah juga ini masih bisa pakai ya. Jadi size 37, 37 setengah masih bisa pakai. Ini di sini size-nya udah ada ya, MLB. Aduh, cakep banget ini sepatu sendal loh Kakak Bunda ya. Oke, insole 23, size 37, 37 setengah masih enak pakai ya. Oke.
Aku spill dulu dari sebelah kanannya. Nih, kamu udah perhatikan ya, perkulitannya dia masih aman. Terus ini si karet apa sih tuh? Si pengikatnya juga masih kenceng banget, Kakak Bunda ya. Tuh, cakep banget. Di sini sudah ada logonya LA ya, bagian samping ya. Bagian bawahnya masih bersih banget ini Kakak Bunda ya, MLB ya. Bagian dalam tapaknya juga sudah bawaan, insole-nya bawaan MLB ya. Lengkap dengan ininya, made in-nya made in Vietnam, sudah ada lagi tag-nya Kak Bunda. Made in-nya lengkap, masih bersih ya sampai ke bagian dalam. Nah, ini juga masih bersih tuh. Ya, kita liatin. Nih ya Kak Bunda. Sampai ke bagian dalam masih perekatnya juga masih bagus banget ini Kak Bunda, masih kenceng ya. MLB ya, ini yang satu, terus satu lagi. Ya, tuh mewah Kak Bunda, LA ya, size 37. Tapaknya masih gondrong, ya tapak masih gondrong, perekatnya juga masih aman. Ya, wih, bersih, tapaknya masih bersih banget Kakak Bunda. Tuh, masih ada tulisan MLB, size-nya lengkap, made in Vietnam ya. Oke, Kakak Bunda, kalau ada yang mau ya, gercep ya Kakak Bunda, dari MLB ini dipakai sama artis-artis Korea. Dan ini yang model sepatu sendal ya. Jarang Kakak Bunda, kadang ya sepatu, kalau nggak sendal aja. Kalau ini yang modelnya sepatu sendal, wow lucu Kakak Bunda. Kalau mau dipakai buat jalan-jalan ya, ih mewah ya, dari si MLB. Masih bagus banget, size 37, 37,5 masih enak pakai. Kalau misalnya Kakak Bunda mau pakai kaos kaki juga masih bisa ini ya. Oke, MLB ya Kak Bunda, sudah ciri otentik, mewah banget ya. Aduh, ini MLB dijual udah 3,5 juta loh Bun. Coba cek ke counter aja Bun, ini udah 3,5 juta ya MLB ya. Aku kasih best price ya MLB, tapaknya juga masih gondrong banget. Kalau ada yang mau yang ini aku kasih di 670 ya. 670 autentik MLB sepatu sendal Kakak Bunda gercep. Kakak Bunda yang mau bisa langsung screenshot 123 123 123. Kakak Bunda, sebelum aku lanjut ya ke jembrengan aku selanjutnya, jangan lupa untuk di order balsam ya Kak Bunda. Masih ready balsam, harganya 75.000 ya. Selain dia bagus untuk membersihkan dan melembabkan, dia juga bagus untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri. Masih ready ukuran 50 ml dan harga masih sama Kakak Bunda, dari awal aku jualan 75.000, walaupun sekarang sudah mengalami kenaikan ya, dimana-mana udah mengalami kenaikan Kakak Bunda. Aku kasih harganya ya 75.000, sudah free juga dengan sponsnya ya. Jadi kalau misalnya Kakak Bunda ada yang mau langsung gercep, WhatsApp ke admin. Yang ketiga, wih, ada jam tangan cantik, cantul, cantik dan mantul Kakak Bunda ya. Cakep, dari Guess ya. Yang ini seri Guess Collection. Kalau Kakak Bunda pencinta Guess, pasti Kakak Bunda tahu apa bedanya Guess dengan GC. Guess atau GC itu beda Kakak Bunda. Kalau yang Guess Collection tuh yang edisi butik. Nah, biasanya yang ada tulisan GC atau Guess Collection ya Kakak Bunda, itu yang edisi-edisi yang kelas atasnya ya. Dan biasanya itu yang seperti dia jual jam, itu udah masuk ke edisi atau kriteria Guess Collection ya. Tapi sama-sama dari Guess ya. Nah, ini juga dia dapat boxnya Kakak Bunda ya, dapat boxnya langsung dari si Guess-nya ya. Oke. Cakep Kakak Bunda, ini GC ya, Guess Collection. Ya, sesuai dengan nama tokoku juga ya, ada collection-nya ya Kak Bunda. Oke. Okay. Jangan salfok dengan jam yang kupakai, aku copot dulu. Nah, dia lengkap dengan dia enggak ada jarum detik, tapi dia ada jarum jam sama jarum menitnya ya. Terus udah ada angka Romawinya, jadi Kakak Bunda enggak pusing nyari ya ini angka berapa. Terus dia punya ini di bawahnya Kak Bunda tuh yang kecilnya itu apa tuh istilahnya? Itu aktif ya Kak Bunda tuh. Ya dia aktif tuh. Terus warnanya dicakep warna rose gold mix dengan warna putih ya. Ini yang edisi Guess Collection Kakak Bunda ya. Oke, ininya juga tebel, ini tebel Kakak Bunda, nggak kaleng-kaleng. Di sininya sudah GC, terus bagian belakangnya dia sudah stem GC ya. Number serinya lengkap, ada water resistant tulisannya ya. Tuh, cakep banget Kakak Bunda. Ih, mewah, ini tebel, tebal sekali ya. Oke, diameter sebentar aku cek dulu ya. Kalau yang ini diameternya, diameter jamnya yang ini 3 cm ya. Jadi diameter jamnya dia yang 3 cm ya. Coba kita pakai dulu. Ini Kak Bunda. Aduh, mewah kan? Aduh, ini mah wajib ambil Kak Bunda, ini keren banget. Ini dari si Guess loh, Guess Collection. Ya, Kakak Bunda kalau ke counternya ya, cari Guess Collection, itu udah diskon 70% aja, harganya masih 1 juta 2 juta. Ya, ini yang edisi butik loh Kakak Bunda. Tuh mewah banget, tebel lagi.
tebel ya, warnanya warna rose gold ya. Oke, kalau ada yang mau ya, kalau bunda tebel, cakep ya. Terus dia punya jarumnya juga mewah banget ya. Terus lengkap dengan tanggal, ya kalau bunda. Tanggalnya ada tuh aktif juga semuanya kalau bunda. Warnanya cakep, warna rose gold mix dengan warna putih dalamnya. Bagian belakangnya dia sudah water resistant ya, aman banget kakak bunda ya. Dapatnya apa aja selain dapat jam tangan, aku kasih free box ya. Dia boxnya langsung dari si Guess loh kakak bunda, dari Guess ya. Terus dapat juga free baterai. Kalau ini dari aku kasih free baterai. Untuk jamnya sendiri kakak bunda itu sudah ada baterainya. Ini untuk cadangan aja aku kasih free. Kalau baterainya kakak bunda beli ya, itu bisa harga 30.000 paling murah. Ini aku kasih free aja dari Sony ya kak bunda ya. Oke, kalau ada yang mau ya kak bunda, ini dari Guess Collection ya kak bunda. Aduh, ini edisi sultannya dari jam Guess ya. Kalau ada yang mau aku kasih harga terbaik aja ya, sudah dapat free baterai jam, cakep mewah nih ya, ini wajib ambil. Dan ini barangnya cuma ada satu leh, hanya ada satu. Aduh bunda, kalau bunda gak kedapetan, aduh sedih banget ini, sedih banget ya kak bunda ya. Kalau ada yang mau aku kasih Guess Collection, sudah dapat free box dan juga free baterai jam di harga 390 aja ini. 390 ya Guess Collection kakak bunda, kapan lagi? Kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot 123 123 123. Yang terakhir, taruh situ aja. Yang terakhir ya bun, aduh cakep banget. Ini edisinya edisi rose gold ya. Ada gelang, ini gelang mewah dari Versace ya. Gelang dari Versace, dia gelangnya gelang rantai, tapi lihat dong kakak bunda ya, sudah ada kepala-kepala Versace menarik banget ya kakak bunda tuh. Mewah dan menarik ya kalau dipakai. Ini cakep banget tuh bunda. Aduh mewahnya ya. Jarang kan kakak bunda lihat gelang tangan dari Versace. Kemarin terakhir aku jual yang LV, terus terakhir ada Dior. Nah ini sekarang aku dapetnya yang Versace. Ah ini mewahnya kebangetan kakak bunda. Tuh ya, dari Versace ya. Dan kalau kakak bunda perhatikan, dia tuh diukir loh. Sampai yang terkecil di dalamnya itu dia diukir. Ya sampai terkecil di dalamnya tuh dia diukir. Dan tenang kakak bunda, ini titanium ya, gak gampang korosi, gak gampang karatan. Kakak bunda kena air, kakak bunda pakai mandi, dia aman ya, aman, dia tahan lama, awet kakak bunda ya. Oke, cakep ya, dari si gelang Versace. Aduh berapa lah ini cakepnya Versace, gak banyak ya, aku stoknya nih gak banyak kakak bunda ya. Cakep buat dipakai sehari-hari. Oke, kalau ada yang mau ya kakak bunda, gelang tangan Versace rose gold anti karat kakak bunda, aman ya. Dipakai mandi silahkan, kena air silahkan, pakai berenang aman ya. Oke, kalau ada yang mau aku kasih di harga 130 aja, 130.000 Versace kakak bunda. Yang kemarin ada, oh ya, kacamata Versace kakak bunda, wajib punya gelang Versace nih ya. Yang mau bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke. Sudah habis lagi ya kakak bunda untuk hari ini jembrengan aku. Terima kasih banyak kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau jam tangan, sepatu, gelang, dan balsam juga masih ready ya. Harganya 75.000, langsung kakak bunda gercep WhatsApp ke nomor admin My Collection ya, di 0857-1123-6743. Terima kasih semuanya kakak bunda. Selamat pagi, salam sehat, dadah.